Setelah bertahun-tahun kandas tanpa penjelasan, kisah cinta Ariel dan Luna Maya yang selama ini melegenda selalu saja ramai menjadi perbincangan. Beragam masalah yang dihadapi keduanya pada masa lalu ternyata tidak membuat cerita mereka surut. Meski saat ini hubungan keduanya telah berakhir, namun nama Ariel masih sangat lekat dengan Luna Maya bagi penikmat jagat hiburan tanah air. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sebenarnya, hubungan Ariel Noah dan Luna Maya telah kandas 10 tahun silam. Namun beberapa hari ini, ramai diperbincangkan publik dan menjadi trending. Namun kali ini, lain cerita dikarenakan bukan hanya Luna Maya yang dibahas, tapi juga Bunga Citra Lestari masuk di lingkaran wanita yang dekat dengan sang lady killer ini. Tampil dalam satu panggung dalam acara ulang tahun ANTP ke-28 kemarin. Pada acara tersebut, Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari menjadi bintang tamu dalam acara tersebut. Tampil memukau dengan melantunkan lagu Mencari Cinta, alunan musik bernuansa romantis menambah kehangatan mereka di atas panggung. Terlihat dalam duet ini, Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari sangat menghayati dengan penuh emosi lagu tersebut. Dan di momen terakhir lagu, ada gerakan penuh emosi di mana Ariel Noah menggenggam tangan Bunga Citra Lestari sambil keduanya bertatapan. Sungguh adegan yang sangat romantis. Namun di tempat yang berbeda, ada sosok Luna Maya yang duduk cantik pada saat live Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari. Ternyata sang mantan Luna Maya menikmati pertunjukan Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari pada saat berduet lagu Mencari Cinta. Tak sampai di situ, ternyata salah satu teman Luna Maya yang menjadi host pada acara ulang tahun ANTP yang ke-28 itu merekam momen Luna Maya bernyanyi bersama Ariel Noah Separuh Aku. Namun bedanya, Luna Maya hanya menyanyi di belakang panggung pada saat Ariel Noah live. Karena separuh aku, karena separuh aku, siapa? Meskipun hanya candaan belaka, rasanya ada pesan tersirat dari video tersebut bahwa Luna Maya sangat mencintai Ariel Noah. Bagaimana tanggapan kalian guys? Siapakah yang layak menjadi tambatan hati Ariel Noah? Luna Maya kah atau Bunga Citra Lestari? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.